Oke guys, ketemu lagi dengan channel Iptek 51. Video kali ini adalah tentang harapan dan cita-cita saya gitu ya. Jadi dari kecil hingga sudah setua ini tuh sudah banyak ubannya. Hobi dan pekerjaan saya adalah elektro mekanik. Jadi elektronik dan mekanikal itu adalah hobi saya dan juga pekerjaan saya yang membawa hingga sekarang ini. Cita-cita saya atau harapan saya adalah ingin mempunyai sebuah workshop untuk pekerjaan apapun, elektro dan mekanik. Untuk di kantor, saya sudah punya workshop sendiri, bukan sendiri ya, bersama dengan teman-teman membuat sebuah workshop sekaligus dijadikan tempat pekerjaan. Untuk melihat tur tempat saya bekerja ada di deskripsi ya linknya. Yang belum adalah workshop di rumah. Oke guys, saya belum punya workshop khusus yang sendiri, ruangan sendiri yang dikhususkan untuk workshop walaupun kecil. Sekarang posisinya di bawah tangga rumah, biasanya numpang di tempat di ruang tamu gitu, jadi berantakan. Nah, sekarang saya akan mencoba membuat workshop mulai dari nol dan seadanya. Mudah-mudahan ini bisa juga dijadikan motivasi buat kalian semua yang ingin menggapai cita-cita kalian. Oke, kita langsung tur saja sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita saya tercapai. Ya, ini sekarang ini seperti ini adalah rumah saya yang satu lagi ya, yang sekarang belum di ini. Saya punya kepinginan nggak semua satu rumah lah ya, saya akan satu ruangan sini, satu kotak ini ditambah kamar yang dalam. Rumah juga udah hancur guys, tuh hancur seperti ini ya, kecil aja. Rencananya saya pengen saya bobol ke sana, ini saya jadikan pintu di sana, nanti ada pintu di sana. Jadi ya ukuran 3 meter kali berapa nih, 6 kayaknya ya, 3x6. Nanti workshop sini nanti sekaligus menjadi studio YouTube saya lah, itu cita-citanya ya. Jadi masih seperti ini. Oke, nah sambil saya menjawab juga teman-teman yang bertanya yang membuat dak dari bejaringan, nanti karena udah kadung seperti ini ya, saya akan membuat dak pakai baja ringan. Video yang itu ada di deskripsi, kita lihat linknya. Itu dak dulu kan tidak detail, hanya gitu-gitu aja, sekarang jadikan gudang. Nah, ini saya akan coba detailnya, rencananya begini. Oke, seperti yang video yang lama, di sini saya akan dari sini sampai ke sono, nanti saya akan kasih, saya akan tumpangkan saja tuh, ditumpangkan saja, numpang saja. Di situ juga numpang itu di bawah kayu ya, di bawah kayu kan bolong tuh. Di situ saya akan tumpangkan saja di situ. Jadi baja ringan saya rangkap, saya panjangkan ke sana. Nah, kalau ini 33 meter dipasang per 20 cm artinya kan berupa kebutuhan saya mungkin sekitar 15 batang. 15 batang baja ringan artinya 30 baja ringan saya nanti ke sana. Untuk malang itu ya, setumpangan saja, nanti saya pasang di depan sana tiang pakai baja ringan juga. Saya mau apa ya, ya sehemat mungkin lah, kalau baja ringan duitnya bisa dicicil seperti itu ya. Nah, kemudian setelah dipasang ke sana melintang semua sepanjang 6 meter nggak saya potong, kemudian atasnya reng ke sini ya, baja ringan ke sana, reng ke sini, kemudian atasnya nanti saya kasih seperti ini, selem aja. Kemungkinan kalau yang lama kan saya nggak pakai papan seperti ini ya, jadi bunyi ketok-ketok-ketok kena ini langsung bersentuhan ini dengan baja ringan. Jadi supaya ini, saya akan di atas baja ringan ini saya akan letakkan papan, habis papan baru granit. Ini granitnya nggak ada apa-apa, di lem doang, kuat kok tuh, dan kuat sekali seperti meja seperti biasa.
saya jadikan meja halus dan bersih. Nanti di atas juga rencananya begitu. Kalau di sini indoor, di sana akan jadikan outdoor kan? Saya akan coba ini jadikan atap outdoor. Bocor atau apa tidak? Saya akan coba nanti paling di sela-sela sini saya silen aja. Jadi agak renggang sedikit kita silen seperti silen kaca gitu. Oke, itu mulai dari situ dulu secara teoritis. Nanti saya lanjut mulai dengan pemasangannya. Doain bro, mudah-mudahan berhasil.